Wis, halo ringin nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian CKI YouTube channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang saya hampir aja kelupaan, yaitu ada LPR di sini. Ini adalah hari terakhir untuk LPR, sekiranya saya akan langsung record semuanya semua videonya ya. Namun kita akan bikin part-part seperti biasa ya. Begitu. Kali ini kita akan mendapatkan Future Trunks Saga untuk Dragon Ball Super ya. Cukup menarik ya kondisinya. Dan di sini kalian Damage Inflicted Up melawan Tech Powerful Opponent. Jadi cukup ya baik di sini. Ya. Bagi kalian yang menggunakan tim dengan karakter Powerful Opponent seperti Rose, Zamas, itu auto nangis pak, jadi kemungkinan saya tidak akan pakai keduanya ya setelah saya baca rule-nya. Damn. Dan plus main kalian bisa melakukan LBR ini ya di malam ini, kemungkinan masih ada slot untuk pagi hari dan juga subuh ya, jadi kalian bisa ketika video ini diupload kiranya masih ada, bisa dibilang ya tinggal beberapa jam berakhir ya, jadi monggo untuk diselesaikan. Enggak sih ya, masih ada satu hari pak, jadi masih ada hari Kamis plus main untuk jam 5 dan juga masih ada untuk pagi ya, jadi masih ada satu hari plus main. Begitu sekiranya untuk karakter-karakternya kita akan cek ya yang recommended seperti apa. Jadi kemungkinan saya tidak akan pakai Powerful Opponent. Saya nggak tahu sih untuk persentase damage-nya berapa, nanti kita akan cek ya. Ini dia untuk elemen biru yang terkuat itu, jika kita lihat itu kita bisa dari 5 di sini. Ini Future Trunks Saga juga. BTW ini filler ya bisa dibilang. Tapi masuknya masih ya Future Trunks Saga. Terus juga ada Vegito Blue the best, lalu ada Endurance Trunks, namun Endurance sendiri nullified ya. Terus ada free to play Trunks, kemungkinan saya akan menggunakan future Trunks atau enggak ya Vegito Blue ya. Terus untuk hijau yang wajib kalian bawa adalah Mai, di sini important untuk Mai. Terus ada juga Super Saiyan God Vegeta LF, very very good sebagai tanker, juga masih bagus. Lalu ada Goku Black Transforming, very good ketika sudah transforming sangat-sangat strong ya, dan sangat bagus untuk melawan Trunks free to play. Terus ini dia Zamas Rose ya, untuk showcase tunggu aja saya belum, tapi Zamas Rose itu Powerful Opponent pak, jadi tidak terlalu bagus untuk dipakai. Terus untuk purple the best adalah ini Beji Dara IGG ya, untuk dead buffer menerima rising rush. Terus untuk hit ini Powerful Opponent enggak ya, kalau nggak salah ini enggak ya, karena ini bukan boss karakter. Yep, bukan Powerful Opponent, jadi aman untuk membawa hit. Terus untuk kuning, the best kuning itu tetap ini sih ya. Yes, Super Saiyan 2 Trunks dan juga Super Saiyan Goto, Super Saiyan Beji, tada. Ini the best untuk kuning ya. Jadi kalian perlu elemen merah plus main. Namun elemen merah sendiri agak berat ya, kalian harus membawa maksimal ya Mai sebagai support sih. Ya Mai-chan. Kalau enggak ya Trunks Mai ini juga bisa. Hanya itu yang bisa kalian pakai sih. Kalau kalian bawa Powerful Opponent kena combo nangis kalian ya. Itu sih ya sekiranya untuk karakter yang the best untuk dipakai. Sekarang kita akan cek untuk shopnya, dimana kalian bisa mendapatkan Chrono Crystal untuk atau bisa kalian tukarkan ya. Ini dia 300 Chrono Crystal jika kalian bisa menang minimal 6 kali, dan target saya minimal 6 kali menang seperti biasa ya.
Kalian tidak terlalu peduli dengan future BTW. Dan kalian bisa tukar-tukar banyak hal di sini. Dari multisi power. Saya nargetin ini sih ya. Yes, wow. Terus yang belum kita bahas selanjutnya adalah mission. Seperti biasa, jika kalian menang 10 kali, kalian dapat spesial untuk atau gelar khusus ya. Jika kalian pemain futures, kiranya ya kalian bisa mengejar itu. Dan waktu tinggal 1 hari ya BTW. 2 hari sih kalau dihitung. Silahkan. Minimal menang 6 kali itu cukup sih ya sebenarnya. Begitu sekiranya. Kita mungkin sekali yang saya bikin timnya karena powerful ya, saya lupa untuk rule dan lain sebagainya. Siapa tahu di sini ada persentase damage inflicted-nya berapa ya. Kita nggak tahu sih damage inflicted-nya besar atau kecil. Kalau besar ya kita tidak akan pakai powerful opponent. Kalau kecil ya let's see. Ini dia ya. The Indonesian server not activate in battle. Nah. Oh. Ternyata no bug. Jadi Indonesian fight special rule tidak aktif. Kemungkinan. Dulu pernah pak saya juga ada bug dulu. Saya lupa sih bugnya apa. Rising Rush nya gak kelok ya. Jadi Rising Rush 2 kali jir. What the freak dude gitu. Ya, jadi kita dapat bonus dong. Jadi kita nggak usah main dong. Nah ini, ini dia ya untuk winnya. Tapi ini seperti itu sih. Demi bisa dibilang ini dia rule-nya ya, yaitu damage up lawan powerful opponent. Ini kita nggak tahu sih damage up-nya berapa sih. Persentasenya berapa saya nggak tahu sih. Bisa seperti ya. Namun minimal kalian bisa dapat Chrono Crystal very good di sini ya. Jadi kalian tidak usah main pun dapat 6 harusnya. Tapi ya minimal kalian bisa main untuk mendapatkan item-item yang ada di shop yang sekiranya hampir sulit untuk didapatkan ya. Minimal ya enak. Jadi minimal kalian menang 6, jadi kalian dapat 6 medal. Sekalian tukarkan untuk yang lain 6 gratis ini, kalian bisa dapatkan untuk yang lain juga ya. Ini tanggal 10 baru kita dapat hingga tanggal 17 kiranya itu. Dan ada survei mungkin saya akan bahas juga dan lain sebagainya. Itu sekiranya ya untuk video kali ini. Thank you for watching minasan.